Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Alright, kita bertemu lagi ya. Dan sekarang kita berada di Meru. Saya nak menghala ke kilang buat sarung tangan Top Glove. Dah lama tak pergi. Sebab apa, VM sekarang dia tak buat dah. Dulu kami buat untuk ekspor, sekarang tak ada dah. Dia buat pun ni lah, import ni. Dan barang saya bawa ni tak tahu apa ni, kontena 20 kaki tapi berkocak-kocak dalam kontena ni. Aduh, letih. Memang seksa bawa ni. Terenjut ni. Memang tak boleh laju. Memang kena berhati-hati. Pasal bila brake ya, dia tolak ke depan, bergerak lagi lori. Memang kena slow-slow, tak ada rapat dengan orang kan. Kena buat jarak sikit. Pasal bila brake, dia akan tolak lagi pergi. Itu yang bahaya tu. So, kena beringat. Kontena ni macam ni lah. Kita kena rasa barang kita bawa tu macam mana kan. Macam kena pandai-pandai lah untuk menjaga kan. Jangan main tap dia. Oh, macam ni kan, jalan sini ni tengok dia. Dia macam cun. Tu barang tu untuk nampak kan, barang untuk kan, lori tu. Dia bahaya tu. Walaupun dia ikat, tapi barang teruntuh lagi. Ini lah ni, ni berkocak. Tak tahulah sama ada pakai tube dalam ataupun pakai drum, tak tahu apa, macam mana. Saya rasa dia jenis tube, apa nama dia panggil tu. Dia ada balon dalam tu. Itu yang berkocak ni. Memang tak sedap bawa dia. Dah macam bawa Isotank tank. Kalau Isotank, dia punya kocak dia tak seteruk macam ni lah. Dia teruk kan, memang kuat. Pasal dia empat segi ya. So, tank dia bulat dan dia tak besar. Ini empat segi besar. Itu yang jadi ni ni. Dalam kabel ni mungkin tak nampak lah. Tapi saya bawa ni, sakit belakang ni. Dia rentak-rentak. Mengejut. Kereta kita dah lah takut nak ni. Takut dia menolak ke, brake dia tolak ni. Sekarang saya pasal brake perlahan-lahan ni. Tak boleh minta, tak boleh berjujur-jujur. Slow down ni. Memang kena jarak sikit. Tengok saya brake ya. Okay. Tak tahulah kamera ni nampak tak lori ni mengenjut. Mengenjut ni. Cuba kocak lagi. Barulah dia berhenti. Dia ni likat ni. Likat dan berat. Saya tak pernah pergi, tak tahu ni kilang ni. Bateri 19 PF. Salah ni, mana pula duduk ni. PF ni kat mana tak tahu. Aduh, kilang bateri 19 tahu. Tapi ada PF pula ni. Sekali top dia, dia banyak kilang dia. Dia buka banyak. Lepas tu ada huruf-huruf belakang lagi. Itu yang masalah nak cari tu. Rasa gak tanya tak gak dengan mana duduknya. Kalau ikut lot 4987 jalan Bunga Raya tengah lah. Tengok kena jalan pun sesa. Ada ikut. Aduh, sesa. Barang macam ni yang tak seks bawa ni, kalau jenis barang yang biasa, yang tak berkocak, yang tak bergerak, okey. Dia tekan pun terus lancar. Ini tekan dia menarik lagi. Tarik ke belakang. Bila brake tolak ke depan, itu yang risau tu. Dia tak berani ni ikut orang perapat. Dia dalam cerita yang berlekuk ni, takut juga, takut dia tolak. Dia tolak ke tepi. Tolak tapi cakap seorang ni. Ho, wow. Tinggi ho ni. Dia buat tinggi-tinggi pun sebab susah buat kerja je.
bawa okey lah, tapi nak buat kerja, nak turun naik, aduh penat. Camping tinggi-tinggi ni untuk main bukit cantik lah, pasal kita nampak ke depannya, nampak jauh. Tapi lagi segi kalau nak buat kerja macam kontena tak sesuai. Sekejap lagi nak turun naik kan, nak turun trailer, sambung trailer, nak shunting. Oh, banyak tangga. Oh, ni. Aduh, dia maaf. Kejut. Masuk-masuk dulu. Kita takut. So, kita nak mengenjut-enjut. Layan ni. Cepatlah sikit. Aduh, dia boleh terhegeh-hegeh pula dah. Jalan ni kan, buat balik, dia buka sana dulu, sementara buat balik semua pun cantik. Kalau dia buat macam ni, memang lambat lah. Kau nak ke mana kereta? Oi, dia nak suruh kita ke tepi. Kita ke tepi tak boleh, berat ni. Kan terpenam dalam tu. Kena tu, salah kereta ni. Dia ringan, tak apalah duduk tu. Tak tenang, kita berat. Turun pun jalan tu, tenggelam lah jawabnya. Cakap seorang nanti. Sana kita dah buka raya, tapi tu lah 19 untuk ya 19 sana tu apa tu depan tu.
Indonesia ni banyak buku baru ni. Salah aku cari ya. AW. Ha, itu yang jadi masalah tu. Menduduk kan. Kalau dia buat kan, tuan 1, 2, 3 sampai habis, senang. Senang kita mencari kan. Ini masalah. Masalah yang terang, tak tahu kat mana. Di sini kita ada. Terima kasih.